7 pelancong dan 2 kru berdepan detik cemas apabila bot rekreasi yang dinaiki terbalik di pantai Teluk Batik Perak siang tadi. Ketua Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sri Manjung, Ismadi Darussalam berkata, kejadian dipercayai berlaku apabila bot terbabit didakwa membelok dalam keadaan laju. Saya dipahamkan pasal bot tu dia bawa dalam keadaan laju dan juga membelok. Membelok. Jadi bila dia belok tu, semua akan penumpang akan pergi ke sebelah side yang membelok. Jadi disebabkan air dah masuk dalam bot, dan tu yang menyebabkan bot terbalik. Dia terbalik, masa dia akan kat gigi air. Jadi dia otomatik akan apa ni jatuh dalam air. Terbalik sepenuhnya terlangkup, jadi terlangkup tu. Terdahulu, pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada jam 10.58 pagi sebelum sepasukan anggota dari BBP Seri Manjung dikerah ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, pasukan penyelamat mendapati mangsa lelaki yang juga orang kelainan upaya OKU berusia 17 tahun dan mangsa wanita berusia 34 tahun sudah dibawa ke darat oleh orang awam. Kedua-dua mangsa terbabit diberikan bantuan kecemasan pernafasan CPR dan sedar semula sebelum dihantar ke Hospital Seri Manjung untuk rawatan lanjut. Difahamkan bot yang dikendali dua kru itu membawa 7 penumpang membabitkan 2 keluarga termasuk 2 kanak-kanak berusia 3 dan 6 tahun. Operasi penyelamat tamat jam 12.15 tengah hari.